Hai semua, apa kabar? Oh iya, kali ini aku mau kenalin sebuah satu produk yang terkenal banget dan kalian pasti juga tahu ya guys. Udah 2 tahun ini, lip cream ini udah terkenal banget. Ya, mungkin aku yang baru tahu dan terlambat ya guys untuk memakai produk ini. Aku mau ngasih tau kalian dan juga mau nyobain terus ngasih tas dari lip cream ini. Seberapa tahan sih lip cream ini setelah kita pakai seharian? Aku beli 2 shade, yang pertama nomor 130 self starter, yang kedua 205 assertive. Dan sebelumnya aku udah swatches ya, aku beli lip cream ini demo. Nanti aku juga fotoin, pasti pakai. Katanya yang 2 set ini memang best seller banget, 130 dan 205 ini warnanya nude gitu guys. Kalau self starter ini aku swatches di tangannya. Dia tuh warnanya kayak orange-orange gitu guys. Wanginya tuh wangi-wangi coklat gitu loh. Kayak gini guys teksturnya. Menurut aku tuh coveragenya itu bagus banget. Dia tuh berhasil menutupi bibir aku yang pinggir-pinggirnya tuh hitam. Bagus banget guys. Aku nyesel banget baru nemuin lip cream ini. Pertama, aku mau coba nomor 130 self starter. Ini harganya 130.000 ya. Aku coba swatches ya. Ini lip creamnya tetap stay ya, jadi gak perlu kita swatches ke bibir. Ini warnanya nude banget ya guys. Terus dia tuh lembab guys. Aplikatornya tuh ada ujungnya bolong, jadi mudah kita mengaplikasikannya ke bibir kita. Bibir aku kan ujungnya ada hitam-hitam, itu bisa ngeblend banget guys, tertutupi sama lip cream ini. Kalau teksturnya agak sedikit lengket ya. Ini aku udah swatches nomor-nomornya dan aku fotoin. Bisa tahan seharian walaupun makan, jadi kita gak perlu bawa lip cream lagi ataupun kita harus ngeblend terus ke bibir. Ini benar-benar matte dan tetap stay di bibir kita guys, tetap awet warnanya. Nanti aku coba try pas lagi makan ya, apakah masih ada lipnya. Kalian suka gak warna ini? Nomor 130. Ini bisa kita ombre ya dengan warna merah. Oke, aku coba hapus ya pakai Garnier self starter nomor 130 ini, warna favorit aku guys. Agak susah ya ngebersihinnya. Harus pakai micellar water. Thank you.
dia tetap sempurna. Garis hitam di bibir kita. Oke, aku mau coba nomor 205. Ini warnanya bagus banget loh, ke oranye-oranye peach gitu. Ini warna terbaru dari Maybelline ya, First Time Matte Ink. Gini guys, aplikatornya. Bagus kan guys? Kalau ini lebih ke orange. 205 assertive. Ini lip creamnya udah lembab ya, jadi nggak perlu kita pakai lembab bibir lagi. Ini juga warna favorit aku guys, nude banget kan, ke orange-orange gitu. Menurut aku warna ini nih bikin mukaku bikin segar, apalagi kulit yang sama matang kayak aku, cocok banget di kulit aku. Aku coba swatches ke tangan ya, yang 205 ini. Kelihatan sih lebih mirip, tapi ini lebih ke orange guys, seperti yang aku pakai sekarang. Pigment banget ya. Jadi kalau misalnya kalian yang gak suka pakai lip cream yang terlalu tebal banget, yang make sure banget pakai lip cream yang terlalu tebal, menurut aku satu blend aja ini udah tercover banget ke bibir kita. Tercover banget guys. Ini udah ngecat banget ya guys. Oke, nanti aku review pas lagi makan dan aku pakai seharian, apakah lip cream ini tetap stay di bibir aku. Udah ngajak-ngajak ini sikat gigi ini, udah diimuaskan sikat gigi ini. Ini aja pake bibirnya. Oke guys, aku mau cobain makan ya. Aku tadi ini goreng. Kita coba uji ketahanan lip cream Maybelline Super Stay Matte Ink ini ya, akan stay di mulut. Wow, masih panas guys. Pakai kerupuk. Mari kita coba. Ada bawang gorengnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ano guys? Kelihatan kan? Masih ada alikun. Berarti ini benar-benar mat. Okay guys, sekian dulu ya. Sekian dulu ya review aku untuk Maybelline Super Stay Lip Cream Matte ini. Super Matte ini, semoga video aku bermanfaat untuk kalian. Mungkin yang lagi cari inspirasi, mau nyobain, aku saranin kalau yang pengen warna nude, pilihlah nomor 130 atau 205. Okay, see you next video. Nantikan video aku selanjutnya ya. Bye bye. Keep on watching. Jangan lupa like, comment, dan share ke sosial media yang kalian punya. Hi guys, ini seharian aku beraktivitas ya. Lip cream aku masih tetap stay ya. Bagus kan guys? Enggak transfer proof kayak.